The feeling of loving someone and sacrificing everything and give everything to that person without asking back everything, tanpa meminta apapun balik, mencintai seseorang seutuhnya, that's love. Hello there, smart people. Sekarang kita lagi berada di dalam komplek rumah gua baru aja lari pagi dan gua pikir it's a good time to make another video for you, my subscriber, the smart people. Jadi begini, kemarin saya naruh sebuah pertanyaan di community saya. Pertanyaannya sederhana dan gue salah lagi nulisnya. Oh my god. Gue nanya, dalam keadaan mepet, dalam keadaan emergency, Anda memilih menolong siapa? Apakah orang yang Anda cintai atau Anda menolong orang yang mencintai Anda? Now, that question is like a tricky question. Pertanyaan yang sangat amat tricky sebenarnya. Gua nggak tahu ini bakal gua edit atau enggak. Maybe I just gonna put this on the YouTube. Langsung gua gelondongin. Dan dari 59,000 komen, ya, 65% berkata menyelamatkan orang yang mencintai dia. Now, okay, what is my comment for that? Kalau lu nanya sama gua gimana pendapat gua dan apa yang akan gua lakukan dengan pilihan tersebut, I'm sorry to say, gua akan menjawab menyelamatkan orang yang gua cintai. Bukan menyelamatkan orang yang mencintai gue. Yes, I know. Gue tahu bahwa mungkin secara logika Anda benar. Secara logika, you're smart. Jadi secara logika Anda benar bahwa menyelamatkan orang yang mencintai Anda is just more make sense, right? Kenapa harus menyelamatin orang yang Anda cintai sedangkan dia gak cintain Anda? Lebih baik menyelamatkan orang yang mencintai Anda karena Anda tahu dia baik buat Anda, dia sayang sama Anda dan sebagainya. But with my experience, dengan pengalaman hidup gue gak ngerasain itu. Gue punya cewek, gue sayang sama cewek gue. Tapi gue yang lihat adalah sayang itu butuh dua pihak, gue dan cewek gue. Tapi kalau kita bicara tentang hal lain, ya, udah lupain lah tentang cewek. Gue punya anak, dan gue ngerasain sekali yang namanya gue sayang sama anak gue. Dan gue tahu bahwa anak gue gak sesayang itu sama gue. And that's normal, you know. Orang tua lebih sayang sama anaknya dibandingkan anak lebih sayang sama orang tuanya. Anak lagi sakit, pilek, ya, gue bisa nyedot ingus dia pakai mulut gue waktu dia kecil. Gak mungkin kan, gue orang tua lagi pilek, anak gue menyedot ingus gue pada saat gue lagi sakit. No, that's not gonna be happens, dude. See, idea is bahwa gua sayang sama dia lebih daripada dia sayang sama gua. And that's actually, orang-orang udah mikir gua gila sekarang because making this video on the street. And that's actually beautiful. Hey, Pak. Okay, I think I need to go. Rasa sayang gua sama Aska gak bisa dikatakan dengan apapun. Gue gak mau dia sakit. Kalau dia sakit lebih baik gue yang sakit. Kalau ada apa-apa sama dia lebih baik gue ada apa-apanya sama gue. Gue tahu bahwa dia gak sayang itu sama gue. Tapi gue mencintai dia like with everything. And that enak banget rasanya mencintai seseorang. Dan buat gue kalau ditanya seperti itu, dibandingkan harus memilih yang mencintai gue tapi gue gak mencintai dia, I think hidup gue akan terasa hampa banget gitu. Karena bisa mencintai seseorang, it's so good. Bisa dicintai oleh seseorang, it's also good. Tapi pernahkah Anda merasakan mencintai seseorang sampai benar-benar apapun itu Anda berikan sama dia? And if you do that, that's really good. Jadi kalau Anda tanya sama saya, siapa yang akan saya selamatkan ketika hal itu terjadi, menyelamatkan orang yang mencintai saya atau yang dicintai oleh saya akan menyelamatkan orang yang saya cintai. Saya tahu bahwa saya bertentangan dengan 65% yang ada di sana, tapi buat gua sendiri, buat gua pribadi, menyelamatkan orang yang mencintai gua sound too selfish, sounds too egoist, terlihat bahwa gua mau menang sendiri dan gak tahu ya, gua mungkin gak akan bisa hidup dengan orang yang mencintai gua tapi gua gak cintain dia. Kalau gua mencintai seseorang dan gua harus hidup sama dia walaupun dia gak mencintai gua, but the feeling of loving someone and sacrificing everything and give everything to that person without asking back everything, tanpa meminta apapun balik, mencintai seseorang seutuhnya, that's love. Gak peduli orang itu sayang sama lu apa enggak, that's love. So
It's a small discussion, it's open to discuss. Lu boleh mengeluarkan pendapat lu juga, karena basically pertanyaan seperti ini gak ada jawaban yang benar. Setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda. So yeah, that's my discussion for today. And thank you for watching the channels and support this channels. You are smart people. Stay awesome.